Okay, subhanallah. Saya baru paham kenapa Gua Hiro berada di Jabal Nur atau Gunung Bercahaya, karena memang saya keliling 360 derajat. Yang bercahaya original nampak dari sini adalah Jabal Nur. Ini dia. Ini jalannya aja nampak, ini lampu-lampu. Subhanallah. Nah, ini dia. Memang remang-remang tapi sebenarnya nampak bercahaya. Nampak clear, lebih jelas ini. Nah, yang lain ya jelas tapi nampak hitam. Ini dia. Hitam semua gunung. Depan saya ini ya nampak Gunung Batu Raksasa yang menutupi Masjidil Haram. Ya, ternyata tidak terlihat, tapi Jabal Nur, subhanallah. Jabal Nur dari sini nampak bercahaya. Jalannya untuk tangga-tangga naik yang baru yang dibangun sudah nampak dari sini jelas banget. Tadi ini udaranya mulai clear, bersih, dan ini suasana awan mengumpul di atas kota Makkah, Masjidil Haram di atas saya, atas atap lantai 21 para Al-Rawdah. Maka dan itu ada bintang cemerlang sekali. Kenapa itu? Subhanallah.